Iya, halo semuanya, selamat datang di Regia Saat Channel. Gimana kabarnya? Sehat, mudah-mudahan sehat selalu ya. Welcome back again, kali ini di F123. Bukan guys, ini adalah F124 season mode ya. Dimana kali ini kita kembali lagi bersama BMW di musim terakhir My Team, dan semakin kesini semakin berkembang. Upgrade komplit, upgrade komplit. Cuman sekarang tinggal dikit lagi guys. Dan pastikan jangan lupa buat like, comment, share, subscribe, karena kita sedikit lagi mencapai apa yang kita inginkan, yaitu 15k subscriber. Ya meskipun ini tayang apa ya? Gua buat video ini sebelum 15.000 gitu ya. Jadi nanti ketika udah mencapai 15.000, kita akan lihat akan ada sesuatu yang spesial apa gitu ya untuk tim BMW RA Motorsport ini guys. Dan kalian bisa lihat Dina Selipi kali ini ada di posisi ke-9 driver standings. Meskipun di seri sebelumnya, di seri Monaco, bukan mendapatkan hasil yang positif gitu ya, tapi ini bagus, semakin berkembang semakin bagus. Kita akan lihat ya apakah Nina Slippy mampu menciptakan sejarah sebagai pembalap perempuan pertama yang mencetak 1000 poin di karirnya Formula 1. Masih ada banyak balapan, termasuk kali ini kita akan menuju tracknya Kanada ya, di Gilles Villeneuve. Kita akan lihat ya di track Montreal ini kita mampu berbicara banyak atau enggak gitu guys, karena track ini menjadi salah satu track yang agak rumit. Kayak gimana sih rumitnya? Ini dia, kita menuju tracknya. Let's go, ini dia. Alright guys, ini dia track yang gua maksud ya. Formula One Pirelli Grand Prix du Canada 2023 nya. Dah iya mah atau F124 season mode cekurang ge jadinya. Malah Sundanese. Alright, ini dia, kita bisa lihat Dina Selipi kali ini langsung aja pakai balance, karena kita membutuhkan kecepatan yang berimbang antara jalan lurus dan juga tikungan. Supaya apa? Supaya mobil kita ini bisa lebih dihandle dengan cukup mudah oleh Nina Slippy. Apakah mampu atau tidak, kita akan lihat. Dan sekarang naik ke posisi 3 kali ini untuk seorang Nina Slippy di sektor pertama, nampaknya menjadi hal yang positif untuk laju mobil BMW kali ini. Heartbreaking kali ini guys. Sektor pertama ya, ada di posisi pertama untuk seorang Nina Slippy, itu tandanya di tikungan atau mungkin yang tidak terlalu panjang jalan lurusnya, itu Nina Slippy mampu berbicara lebih baik. Dan sekarang lagi-lagi, oh ini dia ya, ketika exit corner kita sudah keluar dari tikungan, itu justru malah agak ambiar. Ini yang wajib kita waspadai. Dan langsung saja ini dia hairpin menuju jalan lurus, dan sesaat lagi akan menuju Wall of Champion, di mana Wall of Champion adalah salah satu tikungan keramat di Kanada yang mempunyai ya insiden-insiden mengerikan di sana. Dan Nina Slippy kali ini menuju tikungan air tersebut. Oh, sedikit terlempar, turun ke posisi 16. Setelah dia stay di posisi 13, dan ini dia 19. Mending Monaco ya 18. Ini Kanada 19 guys. Tidak begitu bagus ya sebenarnya, tapi kita akan lihat ya hasil dari kualifikasinya seperti apa. Dan Max Verstappen di posisi pertama kali ini, Red Bull di posisi kedua dengan 0,045. Itu tandanya memang Red Bull benar-benar udah menjadi apa ya, raja gitu ya, di real life, gak di game, udah jadi raja. Ini juga Jack Duhan bagus, 1,1 detik, itu udah mulai menempel guys. Ini adalah catatan waktu terbaik ketika di seri Kanada ini berlangsung. Kita akan lihat Jack Doohan bisa naik gak ya posisinya, dan Nina Slippy bisa naik gak posisinya. Kita akan menuju intronya dulu di seri Kanada ini dia guys. Bonjour et bienvenue sur l'île Notre-Dame pour un nouveau Grand Prix du Canada qui s'annonce incroyable. La proximité des murs et les vitesses de pointe atteintes rendent ce circuit particulièrement difficile. La pole position se joue souvent au centième de seconde et vous l'avez compris, la moindre erreur peut coûter très cher. Vous aimez la vitesse? Alors vous êtes au bon endroit. Les
4,3 km de ce circuit, ce parcours pied au plancher sur près de 60% du tour, avec une Vmax à 338 km/h juste avant la dernière chicane. Cela nécessite une discipline de fer et une concentration absolue pour se tenir loin des murs qui bordent la piste et qui ne manquent jamais de rappeler à l'ordre les pilotes trop téméraires. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position, suivi de Sergio Pérez. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Russell, Leclerc, Norris, Oscar Piastri, Hamilton, Sainz, Hülkenberg, Ocon, Liam Lawson, Gasly, Magnussen, Bottas, Albon, Tsunoda, Fernando Alonso, Zhou, Morin, Stroll, Sargent et Jack Doohan. L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui. Ngomong atunya cek urang mah, dan ini dia sekali lagi. Ini di Kanada gue bakal kasih nama untuk engineer-nya Franco Mark, sama satu lagi, apa ya? Andrade Crotty ya, kasih nama guys. Les voitures débutent le tour de formation sur une piste ensoleillée. Il sera intéressant de voir si les conditions météo auront un impact sur la durée de vie des pneumatiques aujourd'hui. De la course. Les compétiteurs en piste espèrent tous prendre le meilleur départ possible pour finir sur le podium ou à défaut dans les points. Agak ini ya, Prancis-Prancis ya. Setelah kita di Monaco Prancis-Prancis, sekarang juga Kanada Prancis-Prancis karena bahasa populer lainnya di Kanada adalah Prancis ya. Jadi sekali lagi kita akan lihat, udah berapa kali gua bicara, kita akan lihat gitu ya. Ini dia seri Kanada guys. Apakah kita bisa berbicara banyak di seri kali ini setelah start di posisi yang tidak begitu bagus. Dan ini dia balapan di seri Montreal. Five flags and yeah, go 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 and here we go. Langsung saja kayak ini menuju balapannya, kita bisa lihat bagaimana para pembalap kali ini agak sedikit sulit untuk bisa tancap gas dan pure overtake karena tertahan oleh pembalap yang ada di depannya kali ini, termasuk Dina Sleepy nampaknya berupaya untuk overtake beberapa pembalap, tapi hanya mampu overtaking 2-3 pembalap saja. Dan dia ada di posisi 16 kali ini. Di depan ada Kevin Magnussen dan juga Yuki Tsunoda kali ini berupaya untuk ditempel. Apakah mampu melakukan manuver kali ini? Late braking dilakukan dan mampu kali ini. BMW overtake tim Haas F1. Oh, sedikit sentuhan di sana. Hampir saja ada kontak yang cukup keras antara kedua pembalap dari wanita versus pria ya, Nina Sleepy versus Kevin Magnussen kali ini. Kevin Magnussen di belakang turun posisinya, sedangkan kita sedikit tertinggal oleh pembalap di depan, yaitu mobilnya Liam Lawson. Di belakang Yuki Tsunoda berupaya untuk melakukan manuver. Oh, belakang ternyata Albon ya, bukan mobilnya Pisa Cash Up Racing Bulls. Dan sementara itu kita berupaya untuk menempel Yuki Tsunoda, tertahan. Jangan sampai kayak Stroll nabrak Ricciardo ya di Cina. Dan kita masih berupaya untuk menempel kali ini, apakah mampu melakukan overtake atau tidak kali ini. Ancang-ancang untuk bisa late braking di Wall of Champion kali ini. Side by side di sana antara dua mobil. Di belakang ada sentuhan kecil, bukan sentuhan besar, sehingga tidak ada kontak parah ya dari kedua mobil di belakang kita ya. Ini sangat bagus sekali bagaimana Nina Sleepy, salah satu pembalap yang sangat berani untuk melakukan aksinya, melakukan manuver overtake terhadap pembalap yang lain. Dan sekarang berhadapan dengan Valtteri Bottas, kali ini berupaya untuk menempel manja, masih pengen dimanja, masih pengen berduaan dengan Valtteri Bottas saja. Kali ini coming to inside line, masih belum mampu kali ini. Bottas warna hijaunya itu ya, hijau yang ciri khas banget kick ya. Jadi ini kita melihat sesuatu yang baru di 2024, warna hijau kick ya, atau warna apa ini hijaunya gitu ya, karena hijau benten, hijau WA, ijo line, ijo micet, itu kan ya bisa dibilang identik juga. Tapi kalian bisa lihat, ini dia coming to inside line kembali kali ini dari seorang Nina Sleepy, berhasil overtake terhadap Valtteri Bottas, menempati posisi ke sekian. Dan terima kasih
Here we go, kayak misalnya bagaimana berupaya untuk menempel pemap di depan real Liam Lawson kali ini guys. Betul-betul Daniel Ricciardo tidak ada ya di my team gue, karena memang ya gak ada ya, memang udah gak ada gitu ya. Ya gimana lagi gitu ya. Kita lihat nanti di pertengahan musim aja dari Ricciardo masih stay di Racing Bulls atau enggak gitu ya kira-kira guys. Dan sekarang kalian bisa lihat bagaimana Nina Sleepy mampu untuk lebih dekat lagi terhadap Liam Lawson setelah sedikit tertinggal di sektor pertama. Kembali tertinggal, dan ini dia yang jadi masalah dari mobil BMW. Dan ini memang tidak membutuhkan waktu yang sebentar, cukup lama. Mungkin sekali lagi ya, gue punya target sampai pertengahan musim untuk bisa mengembangkan mobil ini dulu, terus tancap gas mengejar ketertinggalan dari segi championship point ya. Dan sekarang menempel Liam Lawson berupaya untuk tutup sisi dalam kali ini atau sisi luar. Nina Sleepy ancang-ancang dari luar masuk melakukan overtake kembali lagi terhadap Liam Lawson, dan setelah melewati Yuki Tsunoda ya, mampu melewati Lawson, dan ini dia yang ada di posisi pertama, Max Verstappen. Max Verstappen yang baru saja menjuarai seri China untuk pertama kalinya. Iya, yeah, orang udah lama ya. Dan di belakangnya ada pembalap dari McLaren dan juga Mercedes. Luar biasa sekali kali ini guys. Bagaimana Lando Norris dan juga George Russell ya, bukan Lewis Hamilton. Lewis Hamilton justru ada di belakang. Ya agak belakang-belakang banget ya. Dan kayak misalnya sekarang menempel Pierre Gasly ya. Ada Ocon juga di depan, dan kita berupaya untuk melakukan manuver terhadap Gasly dan Ocon. Yang jadi pertanyaannya adalah apakah mampu atau tidak kali ini. Ancang-ancang dilakukan oleh BMW terhadap Pierre Gasly. Ancang-ancang kembali kayaknya dari sisi luar atau sisi dalam. Masuk dari sisi dalam kayak ini. Kembali lagi dong. Ada sedikit sentuhan dilakukan Gasly terhadap, ah, ada underbody damage. Jangan sampai kayak seperti Daniel Ricciardo ya waktu di Cina kemarin, bagaimana ia dihantam dari belakang oleh Stroll. Jadi bagian belakang itu dia gak enak dan memutuskan untuk retire. Timnya ya, bukan Daniel Ricciardo-nya. Daniel Ricciardo pengen gaspol, cuman ya dia gak punya power gitu ya. Dan sekarang berhadapan dengan Esteban Ocon. Alah, awas aja Ocon mah ya. Ini Ocon, jangan sampai dia mendapatkan poin. Gua mending ikhlasin Gasly yang dapat daripada Ocon ya. Berupaya untuk masuk dari sisi dalam, kembalikannya apakah mampu. 350 km/jam bersama BMW kali ini. Sangat empuk lekit dan pulen seperti dodol Kanada. Naik satu slip kembali ke posisi zona poin kali ini. Hulkenberg ada di posisi 9 di depan kita ya. Wah, ini salah satu pembalap yang cukup oke ya ketika di start GP China hari-hari sebelumnya ya. Karena Hulkenberg sempat ada di depannya duo Ferrari ya, tapi sekali lagi ini mobil ampas ya untuk tim Haas. Oh, 5 menit lagi akan hujan, sedangkan kalian bisa lihat ban yang digunakan oleh kita, ban yang sudah sangat aus. Wajib masuk pit stop kali ini, dan kita akan memutuskan untuk masuk pit stop mengganti ban ke ban medium. Di belakang tepat ada Ocon ya. Ocon di depannya ada Ferrari, terus juga ada Mercedes lebih dahulu masuk pit stop, sedangkan kita baru masuk. Here we go, ini dia. Dari seorang Nina Bobo. Masih tepat di depannya Alpine kali ini, dan langsung tancap gas. Nina Sleepy di posisi 16 sementara, dan kita harus ingat pembalap yang lain juga belum pada masuk pit stop. Oh, ada sedikit warning karena keluar tidak sesuai dengan jalurnya gitu guys. Dan sekarang berhadapan dengan Jack Doohan ya. Jack Doohan harusnya kita bisa menyalip dengan mudah, apalagi Jack Doohan juga sesaat lagi akan masuk pit stop. Ini dia, betul. Dan cuaca sudah mulai mendung. Kau kan bisa melihat di atas gitu ya, langit-langit guys. Susah banget ya untuk bisa mencari kata selain melihat. Lihat, lihat guys, guys, lihat ya, gitu ya. Itu kan sesuatu yang ingin ditunjukkan oleh narator seperti gua gitu guys. Narator apaan itu? Ya, oke, sekarang balik lagi. Menempel Oscar Piastri zona poin, yaitu 9 atau 2 angka ya dari BMW. Di depan ada pembalap McLaren, and then Aston Martin, and then Red Bull. Kok Red Bull? Alright, heartbreaking kali ini. Di sini harus sedikit loss, harus berhati-hati.
Nina Sleepy berhadapan dengan McLaren dan juga ada Aston Martin berupaya untuk melawan manuver nampaknya. Apakah mampu dieksekusi? Tapi nampaknya belum dapat momentum yang pas. McLaren justru malah ditekan oleh BMW. Apakah mampu kali ini? Oscar Piastri di overtake oleh Nina Sleepy side by side BMW versus McLaren. Apakah mampu dieksekusi dengan baik kali ini berupaya untuk overtake Aston Martin? Oh, Aston Martin pit. BMW berhasil mengamankan posisi dari McLaren. Sangat empuk legit dan pulen seperti dodol Garut. L'écart avec le pilote de devant est de 2,3 secondes. Alright guys, cukup on fire Nina Sleepy guys di seri kali ini. Kita akan coba upayakan untuk bisa lebih dekat dengan Sergio Perez dan juga Lewis Hamilton kalau bisa ditempel. Ini mobil udah berkembang jadi agak gacor. Harus bilang kayak gitu guys dan harus optimis karena memang meskipun mobil kita masih ada di posisi paling akhir untuk urusan performa mobilnya, tapi kita harus percaya diri dengan apa yang bisa didapatkan oleh diri kita sendiri ya untuk mencapai sesuatu. Jadi harus upayakan, usahakan gitu. Jangan sampai patah semangat. Harus ada pesan moral dong. Nah itu dia, you got the point harusnya guys. Harusnya kalian dapat poinnya gitu guys. Alright guys, kembali lagi kali ini dan menuju sektor ketiga. Sektor satu ungu ya. Kembali lagi sama seperti di kualifikasi, cuman duanya memang agak sedikit ambiar. Satunya sangat jauh sekali bang. Duanya juga cukup jauh. Tiganya 4, 5, 6, 7 baru agak dekat ya. Kalian bisa lihat Nina Sleepy kali ini melewati World of Champion dengan sangat bagus. Lewis Hamilton passes lap 1 menit 13. Oh, Nina Sleepy 1 menit 12,8. Ini yang kita maksud. Bagaimana mobil kita seharusnya mampu berbicara lebih banyak lagi. Dan akhirnya passes lap mungkin bisa saja didapatkan di seri kali ini guys. Untuk pertama kalinya ya, bersama BMW. Dan ini dia untuk mobilnya Jack Doohan ya, anak dari legenda MotoGP era 2 tak Mick Doohan. Dan oh, kalian bisa lihat ya, ini dia sesaat lagi menuju finish. Tapi kita mendapatkan cuaca yang sudah agak ada rintik-rintik hujan. Yeah, yeah, yeah. Oh, I can change as a palm freedom. Yeah. Here we go guys. Berhasil overtake Sergio Perez. Naik kali ini ke posisi 6, menempel Lewis Hamilton dan ada duel dengan Charles Leclerc dan juga George Russell dari sisi luar. George Russell berupaya untuk overtaking Charles Leclerc, pembalap asli Nganjuk, dan akhirnya berhasil. Dia stay di posisi 3, Leclerc 4, 5 Lewis Hamilton. Dan sekarang kesempatan emas didapatkan oleh Nina Sleepy untuk overtake Lewis Hamilton karena dia masih mempunyai ban yang sangat luar biasa bagus ya istilahnya, untuk bisa diajak duel dengan Mamang Lewis. Langsung saja dari sisi luar kayaknya terhadap Lewis Hamilton. Lap breaking dilakukan dan naik ke posisi 5 ya. Tinggal menempel Charles Leclerc, pembalap asli Nganjuk ya. Apakah mampu melakukan? Ah, ini gua hilang momentumnya untuk lebih dekat dengan Charles Leclerc, tapi masih ada 2 lap lagi atau 1,5 lap tersisa di seri kali ini. Lebih dekat dengan Charles Leclerc, pembalap asli Nganjuk. Apakah mampu di overtake atau tidak? Kita akan lihat bersama-sama. Oh, agak sedikit wide. Kita akan coba try hard to push Ferrari guys. 1 Red Bull, 2 McLaren, 3 Mercedes, 4 Ferrari, 5 BMW. 5 pabrikan yang berbeda. Ya, 5 tim yang berbeda maksudnya ya. Ada Red Bull, McLaren, Mercedes, terus ada Ferrari dan BMW. Dan oh, DRS is disable ya, karena memang sudah semakin deras. Tidak ada yang ganti ban ke ban wet. Dan coming to inside lane justru dilakukan oleh Nina Sleepy untuk bisa ada di posisi 4 untuk pertama kalinya di musim kali ini. Di musim terakhir, musim ke-6. Luar biasa sekali, tanpa mengganti ke ban wet, Nina Sleepy mampu overtake. Dan Max Verstappen juga sama, tidak ada lawannya sama sekali guys. Gak perlulah, ngapain sih? Gua pengen Wilhelmus itu ada gitu di Kanada gitu, kata Max Verstappen ya. Padahal sebenarnya Max Verstappen aja udah bosan dengerin lagunya guys. Max Verstappen menang gitu ya. Max Verstappen menang, ini dia guys, tanpa menggunakan ban intermediate. Semua pembalap
mengikuti Max Verstappen untuk tidak ganti ban, dan Nina Slippy juga ikut gacor karena tidak ganti ban. C'est la fin de la course, rendez-vous au parc fermé. Siap, 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 makasih banyak ya. Bonjour ya. Ini dia guys, Nina Slippy, driver of the day, jelas lah. Karena dia start di P19 guys. Luar biasa bagaimana perjuangan Nina Slippy dan Max Verstappen menjadi pemenang. Tiba-tiba cuacanya cerah. Ini gimana? Coba ya, tapi ya udahlah, namanya bubur udah menjadi ketupat sayur. Max Verstappen menang, duanya ada Lando Norris, tiganya George Russell. Menurut kalian gimana nih tentang balapan di seri kali ini guys? Seru banget sih kalau menurut gua, karena memang kita melihat banyaknya overtake yang sangat ciamik dilakukan oleh Nina Slippy, dan itu adalah menjadi poin dari my team ini. Terus juga balapannya hujan menjadikan semakin seru dan tegang ya, bagaimana Nina Slippy mampu melakukan overtake di situasi hujan juga. Jadi tunggu apa lagi, jangan lupa buat like, comment, share, subscribe, dan terima kasih banyak untuk 15.000 subscriber. Kita akan tampilkan penampilan baru gitu ya di beberapa race berikutnya guys, karena ya ini musim terakhir guys. Kita akan lihat juga apa yang akan terjadi. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe. Kita ketemu lagi next video. See you dan bye bye. Choy.